Berikut ini hasil sprint race MotoGP Indonesia seri ke-16 Sabtu 14 Oktober 2023. Dilengkapi dengan klasemen sementara. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Berikut ini hasil sprint race MotoGP sirkuit Pertamina Mandalika Grand Prix of Indonesia. Podium pertama diraih oleh Jorge Martin, podium kedua Luca Marini, dan podium ketiga Marco Bezzecchi. Klasemen update MotoGP usai sprint race GP Indonesia. Poin tertinggi Jorge Martin 328 poin. Kedua Francesco Bagnaia 321 poin. Ketiga Marco Bezzecchi 272 poin.